Banyak cara dilakukan Kementerian Pertanian untuk memajukan sektor pertanian Indonesia. Pembinaan sumber daya manusia di wilayah desa pertanian merupakan salah satunya. Atas dasar itu, Kementan menetapkan Desa Lemal Duhur, Kecamatan Caringin Bogor, Jawa Barat sebagai Desa Mitra Politeknik Pembangunan Pertanian. Bekerja sama dengan Polbangtan, ada 663 orang terdiri dari petani binaan, penyuluh, santri, hingga mahasiswa dan dosen yang dilibatkan untuk membantu pemberdayaan desa. Adapun komoditi unggulan wilayah Caringin ini terletak pada sayuran dan ternak domba. Kucuran bantuan alat mesin pertanian, ternak domba dan ayam diharapkan dapat diolah untuk memutar roda perekonomian pertanian desa. Kegiatan pembinaan desa mitra itu adalah kegiatan salah satu Tridharma perguruan tinggi melalui pengabdian masyarakat. Nah, tentunya kegiatan ini harus mampu berorientasi pada pembangunan petani profesi tadi. Nah, untuk menjadi seorang petani sebagai sebuah profesi, maka harus menguasai sistem agribisnis dari hulu sampai hilir, dan juga saya menyarankan kuasai, pahami betul perkembangan teknologi informasi dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Petani mengaku terbantu dengan program ini. Terlebih hadirnya Polbangtan di lapangan membuat mereka dapat belajar terkait pengelolaan hasil tani. Karena kami juga dibimbing oleh Polbangtan itu selama 8 bulan, jadi itu membantu sekali untuk ilmu-ilmu kami untuk mengembangkan pertanian di desa kami. Ilmu secara administrasinya, karena kebiasaan petani yang penting tanam, panen. Tapi secara administrasi pengeluaran masuknya nggak pernah tercatat gitu. Oh ya, teknologi mungkin kita untuk mengharapkan untuk pasca panen atau panen gimana supaya petani-petani yang lain itu yang senior bisa membantu karena kurangnya tenaga manusia sekarang ini. Program pembinaan desa ini memiliki 4 fase, di mana fase pertama berjalan di tahun 2019. Sementara penumbuhan kelembagaan ekonomi petani direncanakan pada fase keempat tahun 2022. Dari Bogor, Jawa Barat, Nikitani mengabarkan.